Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya teman-teman, kali ini saya akan buatkan tutorial dadakan ya, yaitu cara fix cost limiter ya teman-teman. Sini kan ada Xderm cost limiter nih. Kemudian banyak yang error. Emang sih saya akui ada error di cost limiter. Jadi caranya simple aja ya teman-teman. Seperti ini kita ganti aja, nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya teman-teman. Kita download dulu ya. Nah, kita download dulu, sudah. Kemudian kita masuk ke sistem file explorer. Kemudian di sini kita masuk ke folder www ya teman-teman. Nah, di folder www ini kan ada Xderm nih, ini dihapus dulu karena limiternya ada di sini nih. Jadi ini dihapus foldernya ya teman-teman. Hanya seperti ini, kemudian di oke. Jadi dicentang dulu ya, kemudian dihapus dan di oke. Nah, setelah dihapus bersih seperti ini, kita tinggal upload teman-teman. Nah, kita cari filenya ya. Nah, di sini ada di folder download saya. Kemudian saya upload seperti ini. Sudah ya teman-teman. Sekarang kita cek lagi apakah sudah ada Xderm zip. Nah, ini sudah ada Xderm zip. Kemudian selanjutnya kita buka terminal ya teman-teman. Saya buka di new tab aja ya. Saya buka di new tab aja. Kemudian di sini kita ketikkan cd spasi www. Seperti itu ya teman. Kemudian kita enter seperti ini. Nah, di sini coba kita lihat, ketikkan dulu ls, apakah Xderm zip ada ya teman-teman. Ini Xderm zip. Nah, ini kita ekstrak ya, caranya seperti ini teman-teman. Unzip, ketikkan unzip spasi nama filenya xderm.zip, kemudian kita enter. Nah, jika sudah diekstrak seperti ini teman-teman, selanjutnya kita ketikkan lagi atau kita pastikan dulu, kita masuk ke sini ya. Kemudian kita refresh, apakah ya sudah ada ya folder Xderm teman-teman. Jadi ini bisa dihapus nih, Xderm zipnya bisa dihapus sekarang. Hapus, kemudian oke. Nah, di sini kita lihat sudah ada filenya ya, isinya di dalam. Di sini ada file limit, kemudian limit.php. Nah, yang kedua file ini kita harus ganti permisinya ya teman-teman, biar bisa dieksekusi seperti itu. Kita kembali ke halaman terminal ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan chmod spasi plus x spasi limit.php. oh sorry, kita harus masuk ke folder Xderm dulu. Jadi langsung saja di sini ketikkan cd spasi Xderm. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dengan cd spasi www/xderm. Nah, sama aja. Cd spasi /www/xderm. Enter. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jika sudah ada di folder Xderm, kita ketikkan lagi chmod spasi plus x spasi limit, seperti itu ya teman-teman, atau saya gedein dulu ya seperti ini, chmod plus x limit, kemudian kita enter ya. Setelah itu sekali lagi ya teman-teman, chmod spasi plus x spasi limit.php, seperti ini ya, kemudian enter lagi. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita cek dulu ya teman-teman. Kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke, coba buka apa, Xderm limiter. Nah, ini. Nah, ini teman-teman, coba kita start ya. Coba kita start, apakah sudah bisa jalan? Ya, sudah running ya. Auto limit client for 1 MB running. Jadi seperti itu ya teman-teman cara fixnya.
Mohon maaf kalau agak belibet ngomongnya, soalnya ini juga dadakan ya teman-teman. Nah ini sudah ada yang terlimit ya, sudah ada satu IP yang terlimit seperti itu. Sebenarnya di sini saya banyak klien, ada beberapa klien, cuman memang bertahap ya teman-teman. Apalagi kita tidak restart, apalagi kita tidak restart. Jadi kita lihat di sini sudah ada yang terlimit seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sudah bisa fix ya cost limiter Xderm-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.